Hai Sobat Grid, pasti pada tahu kan kalau Adinda Thomas suka banget sama kegiatan alam dan kegiatan-kegiatan super ekstrim. Nah, baru-baru ini Adinda Thomas bongkar tipe cowok idealnya. Kira-kira seperti apa ya tipe cowok idealnya? Jawabannya ada dalam video berikut ini. Adinda Thomas ternyata memiliki hobi olahraga yang cukup ekstrim, yaitu naik gunung dan juga kegiatan alam. Kegiatannya yang sering naik gunung ini diakui saat dirinya duduk di bangku kuliah hingga saat ini nih Sobat Grid. Sudah menjadi salah satu hobi, Adinda mengatakan jika dirinya tidak mematok untuk memiliki pasangan yang juga menyukai kegiatan alam seperti dirinya. Namun ternyata pada awalnya sang kakak sempat menginginkan dirinya untuk memiliki pasangan yang sama-sama memiliki hobi naik gunung. Enggak, sekarang sih ujung-ujungnya, sekarang terserah Dinda sih, daripada Dinda enggak pacaran-pacaran, gitu katanya. Ujar Adinda Thomas saat ditemui di Pavilion 9 Bintaro Tangerang Selatan pada Kamis 12 Januari 2023. Sudah sama-sama dewasa, kini rasa posesif sang kakak diakui oleh Dinda sudah tidak berlaku dan memilih untuk terbuka satu sama lain nih Sobat Grid. Hal ini menjadi salah satu momen spesial bagi Adinda dan keluarganya yang saling terbuka mengenai kehidupan keseharian mereka. Enggak, tapi intinya lebih terbuka aja sih sama keluarga, lagi dekat sama siapa, tutur Adinda. Nah, kalau untuk masalah kriteria lelaki, ternyata Adinda Thomas memiliki tipenya tersendiri nih Sobat Grid. Adinda mengaku pasangannya tidak harus suka dengan kegiatan alam. Selain itu, Adinda menjelaskan bahwa ia ingin memiliki pasangan yang dewasa dan harus lebih pintar dari dirinya, hingga harus memiliki karakter yang mandiri. Aduh, kalau saya bilang baik, relatif. Intinya dewasa, lebih pintar dari aku, harus, ujar Adinda. Karena aku harus diajarin, masa aku ngajarin, sama mandiri, tutup Adinda Thomas. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Yuk langsung komen ya.